Welcome back to Mako by Series Channel. Bersama Aci dan Daulia. Kali ini kita bakal bahas kandungan berbahaya yang ada di skincare abal-abal. Stay tune. Disclaimer, di sini kita bukan sebagai ahli atau pakar skincare, tapi kita membagikan info yang sudah kita pilah, rangkum, dan simpulkan berdasarkan artikel dan jurnal-jurnal yang beredar, ya kan, Del? So, saatnya kita masuk ke topik yuk. Banyak dari kita yang pengen glow up dengan hasil yang instan, padahal skincare tersebut bisa jadi mengandung bahan-bahan kimia yang berbahaya loh. Makanya kita akan membahas beberapa kandungan kimia yang sering disalahgunakan nih untuk meracik krim atau skincare abal-abal. Nah, yang pertama ada merkuri. Kalian pasti udah sering dengar dong soal merkuri ini. Tahu nggak sih kalau merkuri itu digunakan secara terus-menerus, maka akan menyebabkan ruam dan perubahan warna kulit, Ci. Tidak cuma itu aja loh, penggunaan merkuri yang berlebihan juga akan mengakibatkan kerusakan pada ginjal. Ngeri banget, kan? Jadi kalian jangan sampai menggunakan skincare yang ada kandungan merkurinya ya. Nah, Dau, selain merkuri, ada yang namanya asam retinoid. Asam retinoid ini sangat beresiko menyebabkan kulit menjadi lebih iritasi, kering, dan sensitif bila terpapar oleh sinar matahari secara langsung. Waduh, bahaya banget kan ya, guys. Kandungan asam retinoid ini bisa membuat wajah juga semakin bengkak, berubah warna, hingga menyebabkan wajah semakin kemerahan. Nah, yang selanjutnya tuh ada namanya hidroquinone, dan ini sering banget disebut-sebut sama Dr. Richard Lee. Hidroquinone ini bisa bikin kulit jadi lebih sensitif apabila kita terkena sinar matahari. Selain itu, krim yang satu ini bikin kulit tuh jadi terasa perih, kemerahan, kering, pecah-pecah, melepuh, hingga menghitam loh, guys. Hidroquinone ini juga ternyata berisiko menyebabkan alergi secara berlebihan di area tubuh kita loh. Mulai dari ruam, gatal, pada wajah dan tenggorokan. Duh, ngeri banget ya sampai tenggorokan sih. Jangan pernah pakai deh, Gar. Selanjutnya namanya ada resorcinol, Ci. Umumnya pengguna resorcinol ini sebagai salah satu bahan yang digunakan untuk mengatasi berbagai penyakit kulit loh, mulai dari eksim dan kutil hingga penyakit kapalan. Namun jika bahan yang satu ini digunakan terus-menerus dan dalam waktu lama, Ci, maka bisa menyebabkan kulit kebiruan dan parahnya lagi bisa menyebabkan jantung tidak beraturan, kejang dan sesak nafas. Nah, yang terakhir nih, Dau, ada yang namanya steroid atau kortikosteroid. Steroid ini merupakan obat yang digunakan untuk mengatasi peradangan. Biasanya kalau pakai steroid ini langsung jadi putih. Nah, terus putihnya ini sebetulnya adalah efek samping dari penggunaan tersebut, di mana penggunanya nanti akan mengalami kerusakan pigmen melanin, yaitu zat warna alami dari kulit, sehingga menyebabkan kulit itu jadi hipopigmentasi. Apa tuh? Nah, hipopigmentasi ini akan menyebabkan kulit menjadi mudah terbakar saat terkena paparan matahari langsung, guys. Yang merah-merah itu ya. Nah, tadi kan Daulia sama Aci udah jelasin nih tentang kandungan skincare yang berbahaya. Jadi kita mau kasih tahu ciri-ciri skincare yang berbahaya itu gimana sih, guys? Ada ciri-cirinya, Ci. Nah, yang pertama itu warnanya mencolok nih. Yang kedua, aromanya itu sangat menyengat. Terus ketiga, lengket saat dipakai, Ci. Jadi kalau dipakai itu dia kayak lem gitu, bukan kayak krim. Yang keempat itu terasa perih dan panas nih saat digunakan. Yang kelima itu hasilnya instan. Biasanya banyak nih ya trik-trik marketing yang bilang kalau dalam seminggu itu langsung putih, yeah. Langsung putih, tapi itu putihnya itu berbahaya karena dia mengandung kandungan-kandungan yang kita sebutkan tadi. Nah, kalau tadi sudah kita ngomongin soal ciri-ciri skincare yang abal-abal atau yang berbahaya, kali ini Aci mau kasih tahu tips gimana caranya memastikan skincare yang kamu pakai itu aman. Nah, yang pertama nih ya, kalian harus melihat dan memastikan komposisi dari skincare tersebut. Biasanya di kemasannya itu ada tulisan komposisinya, dan kalian bisa cek langsung deh komposisinya tuh ada nggak yang tadi kita sebutin bahan-bahan berbahayanya, ya kan, Dau? Nah, yang kedua, memastikan adanya penunjuk cara penggunaan. Penting banget setiap skincare itu punya yang namanya cara penggunaan. Kalau misalnya dia nggak ada cara penggunaannya, bisa ditandai nih, jangan-jangan abal-abal. Skincare abal-abal. Nanti harus dibaca lagi cara penggunaannya ya, guys ya.
namanya BPOM yang memastikan kalau misalnya bahan-bahan kimia yang kita pakai itu aman. Nah, jadi penting banget untuk teman-teman ngecek nomor BPOM dari skincare tersebut. Soalnya nih ya, banyak kasus nih produsen-produsen nakal itu suka bikin nomor palsu dari BPOM. Jadi kalian harus pastikan lagi ya guys. Cara ceknya bisa langsung di websitenya ya kan Cia, di website BPOM-nya langsung. Benar. Nah, yang keempat, melihat nomor batch dan masa kadaluarsa. Jangan sampai nih kita udah make krim, ternyata krimnya itu sudah kadaluarsa. Nah, kalau misalnya sudah kadaluarsa kan bahaya juga ya buat kulit. Bukannya glowing malah glow down. Yang kelima nih, paling terakhir dan Aci paling sarankan buat teman-teman nih ya, berkonsultasi dengan dokter spesialis kulit. Apalagi kalau kamu punya kulit yang sensitif atau sebelumnya pernah pakai yang punya merkurinya, ada hidroponinya, lebih baik dikonsultasikan ke spesialis dokter kulit biar lebih aman lagi. Dicatat juga ya. Jadi guys, itulah tadi beberapa kandungan yang wajib kalian waspadai. Gimana nih skincare kalian, udah aman gak digunakan dalam jangka panjang dan sudah BPOM belum? Komen di bawah ya kalau udah BPOM. Nah, untuk sahabat Marco yang pengen tahu hal-hal tertentu atau request topik nih soal apa yang mau kita bahas di minggu depan, boleh leave komen juga loh. Jangan lupa juga buat subscribe dan pencet lonceng buat nyalain notifikasi. Untuk mengakhiri video ini, Aci dan Raulia mau bilang nih, thank you and have a good day.